Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah. Salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah wa ala man sahiba wa tabi'a huda amma ba'd. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi. La yakun ojo ono, janganlah terjadi. Nahyun, bentuk larangan. Apa ta'akhuru amadil ata'i, mundure, mundur waktu atau masa pemberian Allah, ma'al ilhaqi sertane mendesak, yakni berdoa sudah kesekian kali, seolah-olah sudah mendesak Allah. Allah didesak terus, dimintai terus. Namanya ilhah. Orang Jawa menyebut dengan bahasa kuno, kiai-kiai sepuh dulu memberikan makna bahasa klasik Jawa, jejuet. Yakni mendesak, berdoa berkali-kali, tetapi mundur-mundur, tidak segera dikabulkan Allah. Fi du'a idam du'a, janganlah ini menjadikan mujiban iku majibno, majibno liyaksika maring putus asa iro. Janganlah ini menjadikan kamu putus asa. Sebab fahuwa mongko utawi iya Allah, karena Allah lah domina iku menjamin sapa Allah. Fahuwa mongko utawi iya Allah iku domina menjamin sapa Allah. Laka maring siro, laka maring siro al ijabata ing mengabulkan doa. Karena doa itu terkabul, jaminan Allah. Allah yang menjamin doa itu terkabul. Tapi terkabulnya bentuk apa itu terserah Allah, bukan pilihan manusia. Fima yakhtaru laka la fima takhtaru linafsika. Fima yakhtaru laka la fima takhtaru linafsika. Fima ing dalam perkara, jadi bentuk terwujudnya doa, bentuk terkabulnya doa, yakhtaru kang milih sapa Allah ing ma laka kronosiro, terserah pilihan Allah. Diberi apa itu terserah pilihan Allah, dikabulkan bentuk apa. Misalnya ya, ada orang berdoa minta sehat, tapi tidak segera sehat, masih sakit.
tapi dikabulkan dalam bentuk lain, dia semangat ibadah. Ada orang minta kaya. Minta kaya terus kepada Allah, ilhah. Ilhah itu memaksa, mendesak, tapi Allah tidak bisa dipaksa. Kemudian minta terus, tidak segera terwujud minta kaya. Tapi yang datang itu bukan kekayaan, tapi ilmu. Allah mengabulkan dalam bentuk ilmu. Allah memilihkannya. Bukan pilihan permintaan kita. La fima takhtaru li nafsik. La ora fima ing dalam perkara. Takhtaru kang milih. Sopo siro ikma. Takhtaru kang milih sopo siro ikma. Linafsika krono awa'iro. Jadi ada doa yang memang dikabulkan Allah persis permintaannya, permintaan manusia, permintaan hambanya. Tapi ada juga doa dikabulkan Allah tidak persis permintaannya, tapi dipilihkan Allah bentuk lain. Dipilihkan Allah, dikabulkan dalam wujud lain. Wa fil waqtilan ing dalam waktu, la ora fima ing dalam perkara takhtaru kang milih sapa sira ing ema linasika krono awa ira, bukan seperti yang pilihanmu tapi dipilihkan oleh Allah. Wa fil waqtilan ing dalam waktu, wa fil waqtilan ing dalam waktu, alladzi kang yuridu kang menghendaki, kang menghendaki sapa Allah ing alladzi waktu. Dan doa itu dikabulkan waktunya kehendak Allah, bukan kehendak manusia. La fil waqti alladzi turidu, la ora fil waqti ing dalam waktu, la ora fil waqti ing dalam waktu, alladzi kang turidu kang menghendaki, kang karep, berkeinginan sapa sira ing alladzi. Bukan waktu yang kamu inginkan, tapi waktu yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dalam hikmah yang keenam ini, saya bawa syarah kitab hikam karya Ahmad bin Muhammad ibn Ajibah, Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, dikenal dengan Ibnu Ajibah Al-Hasani. Dalam mengomentari ini, beliau setidaknya mengangkat beberapa ayat Al-Quran. Pertama, mengomentari Allah menjamin mengabulkan doa, yaitu surat Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian kepada aku Allah, astajib lakum, aku akan mengabulkan doa kalian. Ghafir ayat 60. Yang kedua, Allah memilihkan dalam bentuk apa? Bukan pasti sesuai bentuk pilihan manusia. Kadang kita punya pilihan permintaan dan dikabulkan Allah persis pilihan kita. Tapi itu pun harus dipastikan pilihan Allah. Kalau Allah tidak memastikan, tidak memastikan, tidak mentakdirkan, tidak bisa. Karena semua tidak bisa lepas dari pilihan Allah. Berdasarkan surat Qasas ayat 68. Wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu yang menciptakan seluruh yang dikehendakinya dan yang memilih. Tidak ada pilihan bagi makhluknya. Yakni secara hakikat makhluk punya pilihan, hamba punya pilihan, tapi pilihan itu tidak mungkin terwujud kalau Allah tidak menghendaki untuk terwujudnya pilihan itu. Maka lahumul khiyarah. Surat Al-Qasas
ayat 68. Kemudian dalil yang ketiga, bahwa Allah berhak memberikan terkabulnya doa itu tidak harus persis pilihannya manusia, tapi dipilihkan bentuk-bentuk lain. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikutip dalam kitab Iqadul Himam, ya Iqadul Himam, nomor halaman 36, 37, 38. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min da'in illa wa huwa baina ikhda salasin." Tidak ada orang yang berdoa melainkan dia antara tiga perkara. Imma antu ajjala lahu talabatuhu. Ada kalanya disegerakan apa yang dia cari, apa yang dia minta terwujud langsung, persis apa yang diinginkan. Yang kedua, wa imma ayyudakhara lahu sawabuha. Ada kalanya permintaan itu tidak dikabulkan Allah, tapi karena dia berdoa terus, dia rajin memohon kepada Allah terus-menerus, meskipun tidak dikabulkan, tapi sebagai celengan pahala, sebagai simpanan pahala. Wa imma ayyudakhara lahu sawabuha. Disimpan baginya pahala. Pahala apa? Pahala sebagai gantinya yang dia cari, sebagai gantinya yang dia inginkan, karena dia rajin berdoa. Yang ketiga, wa imma ayyusrafa anhu minassu misluha. Ada kalanya sebagai gantinya yang dicari, yang diinginkan, yang diminta, Allah mengalihkan keburukan, Allah menjauhkan keburukan darinya. Dia minta kaya, tapi tidak diberi kaya oleh Allah, tapi dijauhkan dari sakit. Dia minta sehat, tidak diberi sehat oleh Allah, tapi dijauhkan dari kebodohan, diberi ilmu. Nah ini, itu rahasia ilahi. Hadis ini, dalam catatan kakinya ini, riwayat Tirmidzi, dengan redaksi yang berbeda, tetapi substansinya sama, yang ada di kitab Sunan Tirmidzi, nomor hadis 3607, dengan syarah Tuhfatul Ahwazi, karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarak Furi, jilid 10, halaman 69. Di antara hikmahnya, doa tidak segera dikabulkan Allah. Apa hikmahnya? Satu adalah rahasia natijah. Sirrun natijah, rahasia bentuk hasilnya. Yakni tadi digambarkan oleh Rasulullah, ada kalanya diganti pahala sebagai celengan, simpanan pahala. Ada kalanya dijauhkan keburukan darinya. Atau di sini redaksinya agak berbeda, wa imma ayyukaffara anhu min dzunubihi biqadri ma da'a. Ada kalanya dihapus darinya sebagian dosa-dosanya, dihapus dengan ukuran doanya. Banyak berdoa tidak segera dikabul, berkuranglah dosa-dosanya, terhapuslah dosa-dosanya. Malam yad'u bi ismin, selama doanya itu tidak doa dengan dosa. Au qati'ati rahimin, doanya tidak doa bermusuhan, memutus saudara, family. Au yasta'jil, doanya tidak tergesa-gesa. Nah, ini di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Jadi hikmah pertama, kenapa
doa seperti digambarkan oleh Ibnu Athaillah Sekendari, lama ta'akhur, mundur. Ta'akhur itu mundur, amat itu masa. Al-ata' pemberian Allah, mundur masa pemberian Allah. Ma'al ilhah, padahal yang berdoa itu sudah mendesak, artinya sudah berkali-kali berdoa. Itu hikmah pertama adalah sirun natijah, rahasia hasil dari doa itu, seperti digambarkan dalam hadis tadi. Kemudian hikmah yang kedua adalah doa tidak segera terkabul, munculnya rasa ridho. Setelah muncul rasa ridho, dia ridho kepada Allah, maka Allah hikmah yang kedua adalah doa tidak segera terkabul adalah munculnya sifat ridho dalam jiwa manusia. Karena apa? Ada rahasia Allah, rahasia positif di balik doa itu tidak dikabulkan oleh Allah dengan segera. Kenapa? Saya baca di dalam kitab Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad karya Khatib Al-Baghdadi di jilid 6. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Jibril alaihi salam. Jibril diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada hamba yang imannya itu tidak menjadi baik kecuali dia dalam kondisi kaya. Karena kaya imannya selamat. Orang ini walau afqartuhu lakafara. Jika aku miskinkan dan jika aku buat dia fakir, dia akan kafir. Maka maslahahnya imannya selamat dalam kondisi kaya. Sebaliknya, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqr. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada hamba yang imannya itu tidak berkualitas baik kecuali dalam kondisi fakir. Walau aghnaituhu lakafara. Dan jika aku jadikan dia kaya, dia akan kafir. Ini rahasia Allah. Dia berdoa minta kaya, minta rezeki, minta melimpah rezekinya. Tapi ternyata di antara hamba Allah ada umpama dijadikan kaya, dia menjadi kafir. Minimal mengkafiri nikmat Allah. Atau kalau tidak kuat imannya, sampai mengkafiri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna min ibadi man la yasuhu imanuhu illa bisakam. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada hamba yang imannya itu tidak bisa baik kecuali dengan sakit. Walau askhakhtuhu lakafara. Dan jika aku jadikan dia sehat, dia menjadi kafir. Wa inna min ibadi man la yasuhu imanuhu illa bisihah. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada hamba yang imannya tidak menjadi baik kecuali dengan sehat. Walau asqamtuhu lakafara. Dan jika aku jadikan dia sakit, dia malah kafir. Berarti kan rahasia Allah. Maka ada orang minta sehat tapi tidak segera disehatkan oleh Allah. Karena kalau dia sehat malah enggak sholat nanti, malah enggak berdoa, malah keluyuran, malah berjudi. Maka karena dia sehat, tidak ada waktu judi baginya, tidak ada minuman keras baginya, tidak ada main wanita baginya, karena dia keadaan sakit. Maka dia minta sehat tidak dikabulkan oleh Allah. Hikmah sekali dia
keadaan sakit, dijauhkan Allah dari maksiat, dijauhkan Allah dari dosa. Ini rahasia. Ya. Ini ada di kitab Tarikh Baghdad. Ya. Jilid 6, halaman 14-15. Hikmah yang ketiga. Orang berdoa tidak berhasil segera, dijauhkan Allah dari istidraj. Istidraj itu orang Jawa artinya dilulu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yaitu dia diberi nikmat oleh Allah, disenang-senangkan Allah, dengan pelan-pelan dibinasakan oleh Allah, dengan pelan-pelan dimusnahkan oleh Allah, dengan pelan-pelan dihancurkan oleh Allah. Istidraj. Setiap minta berhasil. Ingin kaya jadi kaya, ingin berpengaruh jadi berpengaruh, ingin jabatan dapat jabatan, ingin berkuasa dapat kekuasaan. Tapi itu kadang istidraj, dilulu oleh Allah. Itu nanti pelan-pelan akan dihancurkan oleh Allah, yaitu Allah membinasakan manusia dengan pelan-pelan istidraj. Nah, ini saya temukan sebuah kasus, ada laut angker. Fakta ini ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam buku kitab yang terkenal La Tahzan. Ini kitab baru, La Tahzan, Janganlah Bersedih, karya Dr. Aid Al-Qarni. Halaman 417-418. Diceritakan bahwa ada pelaut, sejumlah pelaut, pelaut itu orang yang kerja di laut, di kapal. Tujuannya untuk mencari dan menangkap ikan di laut. 3 hari 3 malam mereka tidak berhasil menangkap satu ikan pun. Ala samakatin wahidah, tidak berhasil menangkapnya. Wa kanu yusalluna as-salawatil khamsa, mereka pelaut ini meskipun di laut rajin menunaikan solat 5 waktu. Dan sebelahnya, wa bijanibihim majmu'atun ukhra, sebelahnya di sisinya pelaut yang tekun solat itu ada sejumlah rombongan pelaut lagi. La tasjudu lillahi sajdah, yang rombongan sebelahnya itu tidak pernah solat, tidak pernah sujud kepada Allah. Wa la tusalli solah, tidak solat. Tapi mereka berhasil menangkap ikan. Yang kelompok ini solatnya rajin dan dapat ikan. Yang kelompok satunya enggak pernah solat malah dapat ikan di tengah laut. Ini terjadi. Maka sebagian pelaut ini rasan-rasan, bincang-bincang. Subhanallah, heran ya. Kita ini sholat tidak dapat ikan. Mereka ini tidak sholat, tidak sujud, malah dapat ikan. Apa coba kita tidak usah sholat dulu aja ya, biar dapat ikan. Akhirnya mereka ini digoda oleh setan. Ada bisikan dari setan, cobalah sementara tidak sholat dulu, biar dapat ikan. Fataruku sholat al-fajri, maka mereka ini mencoba tidak sholat subuh di tengah laut. Summa sholat ad-duhri,
tidak sholat duhur, summa sholat al-asri, tidak sholat asar. Begitu selesai meninggalkan sholat apa? Subuh tidak sholat, duhur tidak sholat, asar tidak sholat, terkejut dia. Setelah waktu asar, subhanallah, mereka menemukan ikan, dapat ikan. Bahkan ikan satu saja yang ditemukan mereka, dibelah, ternyata di dalamnya ada mutiara yang mahal. Mutiara yang mahal. Tapi mereka meninggalkan subuh, duhur, asar. Baru satu ikan yang mereka tangkap, dibelah, di dalamnya ada mutiara yang mahal, lu'lu'ah saminah. Maka di antara mereka membawa mutiara itu, dibolak-balik. Kemudian salah satu mereka yang membawa mutiara itu, yang dikeluarkan dari perut ikan, sadar. Kenapa ya? Ketika kita taat kepada Allah, kita tidak dapat ikan. Tapi ketika kita maksiat kepada Allah, meninggalkan sholat, meninggalkan doa, kok malah dapat ikan? Bahkan isinya mutiara. Aku tidak mau. Buat, lemparkan dalam laut. Akhirnya dilemparkan dalam laut. Dibuang lagi ke laut. Ayo tinggalkan tempat ini, karena tempat ini tempat kita maksiat dan tempatnya setan. Berarti ini angker. Kalau pakai sholat nggak dapat ikan, kalau nggak pakai sholat malah dapat ikan. Ini tempat kita maksiat, tinggalkan tempat ini. Akhirnya mereka sadar dan mereka akhirnya kembali pada ibadah. Kembali pada ibadah, kembali sholat. Setelah kembali sholat, beralih ke tempat lain, menjauhi lokasi tadi, di laut tapi di tempat yang lain. Akhirnya mereka bisa menangkap ikan, bahkan juga menemukan mutiara di dalam perut ikan. Akhirnya mereka ini bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah yang telah memberikan rezeki yang baik dengan disertai sholat, berzikir, beristighfar. Nah, ini jelas. Berarti ada waktu tertentu berdoa malah enggak dapat rezeki, yang tidak berdoa malah dapat rezeki. Tapi itu istidraj, dilulu oleh Allah. Akan dibinasakan oleh Allah. Karena apa? Dapat rezeki meninggalkan sholat. Ini hikmah yang ketiga. Kemudian hikmah yang keempat. Tidak tergesa-gesa doanya terkabul, justru memudahkan terkabul. Asal tidak ada jiwa ngesusoni, griseni, karena tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngesusoni, griseni dengan keluh kesah, maksud saya griseni dengan keluh kesah. Tapi kalau tidak ada sifat itu, justru memudahkan doa itu terkabul dengan catatan-catatan tertentu, seperti yang dikemukakan di depan tadi. Tapi ini saya jadikan hikmah yang keempat. Saya baca dalam kitab Kunuzu Riyadus Salihin. Ini syarah Riyadus Salihin yang baru. Ada syarahnya Riyadus Salihin yang lama, Dalilul Falihin, 4 jilid. Kalau ini Kunuzu Riyadis Salihin, karya Dr. Hamad bin Nasir bin Abdurrahman Al-Ammar, di jilid 17.
halaman 541, 545, di halaman 441 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, ditanya apakah yang dimaksud doa ngesusoni, doa tergesa-gesa, doa griseni. Orang Jawa bilang griseni, ngesusoni, tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu menjawab, yaqulu qad da'utu wa qad da'utu. Orang bilang, aku sedungo kok gak kasil-kasil. Saya sudah doa, tapi kok gak berhasil-berhasil. Sifat inilah yang disebut dengan tidak tata krama dengan Allah. Dia bilang, qad da'utu wa qad da'utu. Sungguh aku telah berdoa, dan sungguh aku telah berdoa. Aku sudah baca ini, sudah baca itu, sudah berhasil. Sudah baca ini, sudah baca itu, sudah berhasil. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini dengan keluh kesah itu tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini akhirnya fayastahsiru, kata Rasulullah SAW, inda dalik, maka dia terputus. Terputus yang membawa penyesalan. Wa yad'u du'a, dan akhirnya dia lelah, capek, dan akhirnya memutuskan tidak lagi berdoa. Kalau tidak lagi berdoa, semakin jauh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tergesa-gesa itulah justru membuntu doa, menutup terkabulnya doa. Tidak adanya tergesa-gesa justru memudahkan terkabulnya doa. Tapi dengan catatan doa itu tidak dosa, tidak memutuskan rahim, tidak tergesa-gesa. Nah, itu digambarkan doa yang dosa. Apa digambarkan? Doa dosa begini. Ini penting sekali sebagai tambahan dari kami. Ka'ayyad'uwa ala syahsin ayyakuna mudminan lil khamr. Mendoakan buruk kepada orang yang peminum. Kamu doakan buruk tidak boleh. Ada orang kamu doakan ayyakuna mudminan lil khamri. Nah, tak ralat ya. Yaitu mendoakan buruk orang supaya peminum. Muka-muka dia jadi peminum. Tidak boleh itu. Itu doa dosa. Au ayyumitahu wa huwa kafiran. Mendoakan orang muka-muka dia mati kafir. Oh, tidak boleh begitu. Secara umum. Ya. Au ayyumitahu wa huwa kafiran. Muka-muka dia mati kafir. Muka-muka dia mati kafir. Jangan berdoa seperti itu. Karena itu doa mengandung unsur dosa. Nah, ini ya. Kemudian doa jangan memutuskan saudara. Misalnya, ya Allah pisahkan antara fulan dengan ibunya. Allahumma farik baina fulanin wa ummi. Tidak boleh. Aw agaribih. Ya Allah pisahkan antara fulan dengan kerabat-kerabatnya. Aw zaujati. Ya Allah ceraikan fulan dengan istrinya. Tidak boleh. Pisahkan fulan dengan istrinya. Tidak boleh mendoakan seperti itu. Ya. Ini hikmah yang keempat. Ya, cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.